My Trip Adventure bersama Krating Gang. Ini energi gua. My Trip Adventure Transmedia 22 Power Up. Masa muda itu hanya sekali. Buatlah ia menjadi hebat dan penuh arti. Adventure kali ini gue yakin sih bakal bikin lo tertantang, bro. Di episode spesial HUT Transmedia 22 tahun Power Up ini, gue gak sabar buat memacu adrenalin gue dengan adventure naik motor trail di Desa Lantan. Naik motor trail selalu jadi tantangan tersendiri, termasuk buat diri gue. Dengan trek yang pastinya gak mudah, kita harus bisa menaklukkan ego diri dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Buat gue, hal kayak gini justru bisa bikin gue makin power up diri gue. Gue aja gak inget terakhir gue naik motor kopling gini kapan. Gimana, bro? Wah, ini sih, Shal, baru namanya tantangan, Shal. Bener ya? Bener, Shal. Gue udah siap banget nih. Langsung terabas nih. Let's go, bro. Oke, let's go. Mantap, Pak. Halo, Mas. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Baik. Oke. Okay. Lanjut, langsung. Lanjut kita. Kita nyobain tadi. Sedikit. Okay. Kita mau lebih. Mau tantangan yang lebih? Lebih. Ntar kita cobain turun sungai, gimana? Oke. Okay, boleh. Yuk. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, kita langsung lanjut sekarang. Kita mau terabas di daerah Lantan. Lantan. Oke. Okay. My Trip, My Adventure. Woohoo! Awal perjalanan ini kita udah disuguhin trek indah dengan view hamparan hijau persawahan di Desa Lantan kayak gini. Suara knalpot yang beradu bikin gue semakin pengen memacu gas motor gue biar makin melaju. Trek di Desa Lantan ini benar-benar trek yang masih alami banget, tapi tetap safe kok, guys. Jujur, gue agak nervous di awal melihat trek yang ada dan juga kecepatan para riders lain. Jangan kasih kendor, bro. Naik motor trail seseru itu kok. I'll do my best, bro. Ketika gue ngelewatin jalur yang cukup licin, gue kehilangan keseimbangan dan bikin gue jadi jatuh, guys. Tapi sekali jatuh gak bikin hati gue ciut. Kita gas lagi. Ini tantangan yang luar biasa ya. Kita jatuh, tapi saatnya bangkit lagi, guys. Okay. Kita gas lagi. Let's go. Salut gue sama Abra. Jatuh sekali nggak bikin patah semangat, masih mau nyobain taklukin trek ini dan trek-trek selanjutnya. Jujur, trek ini buat gue ekstrim banget sih. Salah jalur dikit bisa bikin kepleset kayak gue tadi. Itu tantangannya, bro. Tapi gue yakin nih, trek yang kayak gini justru bisa bikin lo power up dan jadi pengalaman yang gak akan lo lupain nantinya. Wah, untuk kedua kalinya gue jatuh lagi, guys. Tadinya sih kiranya jalanannya licin ya, cuman sepertinya gue kurang mahir aja ini. Cuman kita coba lagi deh, gas lagi. Wah, gimana, bro? Guys. Aman? Aman. Lagi? Aman. Gak kena ini? Batu? Kena, batu dikit tapi aman sih. Semangat! Semangat! My Trip, My Adventure! Abra kan menerima tantangan ini nih, jadi memang main motor trail itu kan memang dia juga nggak biasa, tapi yang penting itu kan berani mencoba gitu loh. Jadi ada selalu ada pertama kali untuk mencoba, tapi nanti lama-kelamaan pasti akan lebih mantap lagi. Lanjut lagi? Lanjut lagi, bro. Mantap. Oke. My Adventure! Woo!
paling penting tuh safety juga. Asal pakai helm sama sepatu ini jadi enggak begitu kerasa sakit. Mas, ini dari tadi ini aku lihat ada satu. Ini ada Mbak, kita ada anggota yang cewek. Ada. Namanya siapa? Nia. Mbak Nia. Oh iya, ini kita juga lagi adventure bareng komunitas Bonjero. Oke Mbak, kita habis ini terabas lagi. Oke, kita mau lanjut lagi deh. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita di My Trip. My Adventure. Sekarang kita lihat nih, riders lain yang mau nyebrangin sungai. Wah, mereka benar-benar gas terus. Power up banget sesuai dengan tema HUT Transmedia ke-22 tahun ini. Kenapa, Bra? Motornya nyangkut di batu, guys. Ini kita lagi mau coba pindahin dulu, biar bisa nyebrang ya. Sekali lagi gue harus tekenin, buat lo para pencinta motor trail, lo harus cobain deh main trail di Desa Lantan, Lombok Tengah ini. Tracknya benar-benar ekstrim bukan main. Salut gue sama lo bro, selalu ada yang pertama untuk sebuah pengalaman. Gue juga dulu gitu kok, butuh waktu buat beradaptasi. Nah ini motornya agak stuck, kiri kita harus bantuin. Kekompakan tim ini benar-benar berasa. Ketika ada satu yang mengalami gangguan, riders lain langsung berbondong-bondong buat bantuin guys. Solid banget. Keren-keren banget ya riders lain ini bisa nyebrangin sungai ini. Turunannya cukup curam ya. Oke. Tapi kita ada tantangan lagi nih. Iya, udah kelihatan nih. Ada lagi. Ah, kalau ini tekniknya gimana, Bro? Kalau ini harus gas dari bawah. Pokoknya jangan ragu. Gaspol. Gaspol. Oke. Oke. Ready? Gaspol, brother. Oke, Bro. Mantap. Mantap. Kali ini kita mau ngelewatin trek yang setinggi dan securam ini guys. Tuh lihat, mereka aja kesusahan. Oke guys, gue sepertinya tidak bisa naik motor naik kesini. Dan agak bahaya juga sih untuk pemula. Wah, gokil. Digas terus nih sama mereka-mereka ini. Habis ngelihat suhu-suhu ini, giliran gua nih. Cobain naklukin trek yang ekstrim ini. Wah, guys. Marshall jatuh pas coba naklukin tanjakan ekstrim ini, guys. Gokil sih tanjakan ini. Jadi impas ya, Bra. Tadi lo jatuh, sekarang gue juga jatuh. Kremel, kremel, kremel. Akan, akan, akan. Oh, oke. Okay. Ya itu, asik itu nyobain dulu, kan? Iya, iya, iya. Kembali, gak apa-apa nih, motor. Gak apa-apa. My trip, my adventure. You'll never know how long do I have to come. Sometimes I just can't take it.
Gimana Cal? Seru ya tadi ya? Tadi pas nanjak susah lah. Susah bro. Gitu, cuman kayak apa ya. Tapi tadi gue sebenarnya gue itu treknya memang berat. Cuman iya. Gue gak tau kenapa ada perasaan emang lagi feelingnya lagi pengen nyoba aja gitu loh. Jadi tadi gue benar-benar gak aware kalau di sebelah kirinya itu tuh itu agak ya, sedikit jurang. Soalnya kalau dari bawah itu gak kelihatan. Iya sih, dari bawah gak kelihatan sama sekali. Jadi mungkin gue nextnya, itu di trip ini dapat satu pelajaran. Kalau ada satu tanjakan ekstrim yang mau kita coba, lebih baik gue sediain waktu untuk turun dulu. Gue lihat survei jalannya, baru gue lakuin. Kalau tadi gue udah survei, gue akan ambil jalur sebelah kanan. Karena gue udah tahu sebelah kiri gue ada jurang. Oke, lanjut terus. Good up in my trip, my adventure. Oh yeah, you've got a higher power. Wih, aman bro, seru banget bro. Wih, gimana tadi, aman gak? Aman ya, asik ya. Cuman emang tadi tuh treknya lumayan ya, tanjakannya. Iya. Parah banget bro. Lo aman bro? Aman bro, aman. Nih tapi kelihatannya nih pada lemes semua nih. Iya nih. Treknya terlalu menguras energi bro. Pas banget nih momennya. Gua ada sesuatu buat kalian. Just lay you wild. Ini nih, minuman yang bisa bangkitin energi. Creatine Deck. Nih gua kasih buat kalian. Creatine Deck, andalan gue setiap hari nih bro. Mengandung taurin, vitamin B3, B6, B12, dan provitamin B5 yang penting buat tubuh. Cocok banget nih buat kita yang hidupnya selalu butuh energi lebih. Mending lo minum deh sekarang. Energi gue langsung bangkit bro. Sekarang lo udah buktiin sendiri kan bro. Mulai sekarang, gue minum Creatine Deck biar selalu berenergi kayak lo, Shal. Nah gitu dong. Pokoknya soal energi, kita percayain aja sama Creatine Deck. By the way, kalau mau beli Creatine Deck tuh di mana aja sih bro? Itu mah gampang banget bro. Creatine Deck kan ada di mana-mana. Di warung ada, minimarket ada, supermarket ada, di online store juga ada. Oke deh, thank you ya bro. Nah, berhubung energi gue udah bangkit, sekarang kita lanjut gas lagi yuk. Langsung gas ya. Langsung. Creatine Deck. Ini energi gua. Adventure bersama Creatine Deck. Ini energi gua. Woo!